Halo Bapak Ibu semua apa kabar? Puji Tuhan Jumpa lagi kita bersama-sama di khotbah Minggu bersama Boksu Willy Tema khotbah Minggu ini adalah Apakah orang Kristen ada reinkarnasi? Wow ini satu tema yang sangat menarik Amin Oke kita akan mulai dengan satu pertanyaan Apa arti reinkarnasi? Menurut Wikipedia Reinkarnasi berasal dari bahasa latin yang artinya lahir kembali. Yaitu kepercayaan bahwa seseorang itu akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik, sebagaimana keberadaan kita saat ini. Yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut, yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. Hmm, apakah ini akan terjadi sama orang Kristen? Apakah ini bisa terjadi? Saudara, orang Kristen percaya inkarnasi. Tapi bukan reinkarnasi, beda loh ya. Kata "inkarnasi" adalah serapan dari kata Latin yang dasarnya dari Alkitab. Namun demikian, kekristenan tidak mengajarkan adanya konsep reinkarnasi, artinya dalam kekristenan tidak ada reinkarnasi. Saudara, istilah inkarnasi itu mulanya adalah istilah gerejawi dalam pembahasan kristologi dalam ilmu teologi kristiani. Namun kemudian, istilah inkarnasi berkembang dan juga digunakan oleh banyak agama dan kepercayaan lain. Namun demikian, di dalam kekristenan sendiri kita tidak mengenal reinkarnasi. Kita baca Ibrani 9 ayat 27 dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Dalam Alkitab sangat jelas menolak ajaran reinkarnasi sebab manusia hanya mengalami kematian satu kali saja. Kematian yang berkali-kali karena siklus kehidupan berulang-ulang yaitu reinkarnasi itu bukan ajaran kekristenan. Kristen mengajarkan kehidupan manusia hidup sekali saja lalu kemudian akan dihakimi. Nah ada dua bentuk penghakiman dalam Kristen yaitu penghakiman bagi orang yang percaya Yesus dan mendapatkan anugerah keselamatan tinggal bersamanya di surga. Dan yang kedua adalah penghakiman bagi mereka yang menolak Kristus Yesus. Penghakiman bagi orang yang tinggal dalam anugerahnya adalah berdasarkan Yohanes 5 ke-24. Yohanes 5 ke-24 firman Tuhan berkata demikian, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lalu di Roma 14 ayat 9 sampai 12 dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, Demi aku hidup, demi kira firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. sudah di Roma 14 ayat 9 sampai ke 12 ini menjelaskan bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Amin. Ya, orang percaya memang akan dihakimi. Bukan untuk menentukan apakah kita masuk surga. Hal ini sudah ditentukan dan kita tidak turut dihukum untuk menentukan itu. Kita akan dihakimi untuk menentukan nilai dari perbuatan, kasih, dan pelayanan selama kita hidup. Penghakiman untuk menentukan apakah yang akan kita peroleh nantinya di dalam kerajaan sorga, saudara. Masalah inkarnasi seringkali keliru dalam wawasan kekristenan, sebab inkarnasi hanya dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu Firman yang mengenakan daging dan menjadi serupa dengan manusia, dan itu dilakukan sekali saja melalui rahim Perawan Maria. Dan pada waktu kedatangan yang kedua kali nanti, maka Yesus. Akan datang dengan kebesaran dan kemuliaannya di awan-awan permai sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh manusia, bukan lagi dilahirkan kembali menjadi manusia. Ingat, hanya Yesus yang berinkarnasi, tetapi tidak melakukan reinkarnasi. Manusia tidak ada yang melakukan inkarnasi, sebab semuanya ditentukan satu kali dan kemudian mengalami kematian. Lihat kematian Henok dan Elia mengakibatkan mereka mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa dengan sempurna di dalam kerajaan sorga karena mereka diangkat oleh Tuhan. Jadi orang Kristen tidak ada reinkarnasi dan pandangan bahwa Kristen menolak ajaran reinkarnasi terkadang mendapatkan perhatian terutama dari kalangan yang lain dengan mengutip sejumlah ayat dalam Alkitab. Seperti yang ada di kisah tulang-tulang kering yang dihidupkan di Yeskel 37 ayat 1-14. Saya akan coba jelaskan, namun sebelumnya kita baca dulu ayat firman Tuhan berikut ini. Yesir 37 ayat pertama sampai ke 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, 'Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui.' Lalu firmannya kepadaku, 'Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, 'Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan.' Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini: 'Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu.'" Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu, aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging-daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas, maka firmannya kepadamu: "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia! Katakanlah kepada nafas hidup itu: Beginilah firman Tuhan Allah: Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar firmannya kepadaku, hai anak manusia tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel sungguh, mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap kami sudah hilang, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka begini firman Tuhan Allah Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengatakan bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanamu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Wow, ini firman Tuhan yang sangat hidup dan sangat dahsyat sekali. Saudara, tulang-tulang kering yang berserakan kemudian bangkit dan hidup dalam kitab Yehezkel ini adalah gambaran tentang kebangkitan yang menggambarkan beberapa hal. Yang pertama adalah kebangkitan jiwa-jiwa dari kematian dosa kepada hidup atau kebenaran. Kepada hidup yang kudus, surgawi, rohani, dan ilahi oleh kuasa anugerah ilahi yang menyertai firman Kristus. Tertulis di Yohanes 5, ayat 24 sampai ke 25. Sudah kemudian yang kedua dalam kebangkitan jemaat Injil atau suatu bagian dari jemaat Injil dari keadaan yang menderita dan teraniaya terutama di bawah ku Babel dalam perjanjian baru kemudian kepada kemerdekaan dan damai sejahtera. Lalu yang ketiga adalah tentang kebangkitan tubuh pada akhir zaman. Terutama tubuh-tubuh orang percaya yang akan bangkit kepada hidup yang kekal. Saudara tidak ada satupun dari tafsiran Yehezkiel yang menghubungkan tulang-tulang berserakan dengan reinkarnasi. Lalu berikutnya kita lihat lagi tentang kisahnya Elia. Bapak Ibu saya percaya Anda pasti pernah baca kisah tentang Elia. di mana Elia diangkat ke surga dan akan kembali seperti yang dijelaskan Malaiki menurut Yerusalem adalah hal kedatangan kembali Nabi Elia itu menjadi gagasan penting dalam pengharaman Yahudi tentang akhir zaman yaitu masa keselamatan. Di Matius 11 ayat 13 sampai 14 dikatakan sebab semua Nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya ialah Elia yang akan datang itu. Lalu Yesus menjelaskan bahwa Nabi Elia sudah datang yaitu dalam diri Yohanes Pembaptis, tetapi bukan dalam bentuk inkarnasi, melainkan seorang yang memiliki roh dan kuasa yang sama dengan Elia. Amin. Lalu Yohanes Pembaptis mengaku bahwa dia bukan Elia, melainkan suara yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lagi percakapan Yesus dengan Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan kembali agar dapat melihat surga. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yohanes 3 ayat 6 sampai ke-9. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Saudara yang menimbulkan pertanyaan dari Nikodemus yaitu bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini berarti di kalangan para rabi agama Yahudi tidak mengenal istilah dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Lihat dan perhatikan baik-baik. Kelahiran kembali seperti dikatakan Yesus mengandung arti kita harus menjalani kehidupan yang baru. Amin. Kelahiran merupakan permulaan hidup. Lahir kembali berarti memulai hidup baru. Seperti bagi mereka yang selama ini hidup di jalan yang salah atau tanpa tujuan yang berarti. Jadi janganlah kita berusaha menambal-nambal bangunan yang sudah tua. Tetapi kita harus mulai dari fondasinya. Kita harus lahir baru. Begitulah kata ini diartikan di Galatia 4 ayat ke 9. Melalui kelahiran pertama kita menjadi cemar. Kita dibentuk dalam dosa dan kejahatan. Oleh karena itu, kita harus mengalami kelahiran kedua. Jiwa kita harus dibentuk dan dihidupkan kembali menjadi baru. Saudara, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, sehingga roh adalah roh, tubuh adalah tubuh. Maka roh tidak dapat menjadi daging, melainkan tubuh tetap tubuh, tetapi tubuh itu ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, Demikian pula, kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Firman menjadi manusia, maka Yesus harus mengenakan daging seperti manusia, dan itu disebut inkarnasi, bukan reinkarnasi. So, ajaran Kristen dan ajaran reinkarnasi adalah sesuatu yang bertentangan. Jadi, saudara, konsep reinkarnasi benar-benar tidak memiliki dasar apapun di dalam Alkitab. Dengan jelas, Alkitab menyatakan kalau kita mati sekali saja dan kemudian dihakimi. Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa manusia memiliki kesempatan kedua dalam hidup mereka atau bisa dilahirkan kembali sebagai orang yang berbeda. Jadi, di dalam kekersenan tidak ada reinkarnasi. So, pertanyaannya, apakah orang Kristen ada reinkarnasi? Jawabannya adalah tidak ada. Di dalam Kristen tidak ada reinkarnasi. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, Mari hari ini kita hidup lebih sungguh-sungguh karena hidup yang kita hidupi hanya satu kali. Mari kita hidup dengan sebaik-baiknya bersama-sama kita lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Yang mau bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh memberkati kami semua. Mari roh kudus, engkau terus berbicara kepada kami, memberkati kami, mengurapi kami, termasuk kepada teman-teman kami yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Diberkatilah semua orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam kekristenan tidak ada reinkarnasi. Orang Kristen tidak mengenal reinkarnasi dan kami percaya kami lahir baru adalah dalam roh. Kami hidup baru untuk menjadi manusia baru, untuk tinggalkan dosa, untuk hidup sungguh-sungguh, untuk mengasihi Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan kami mau melakukan kehendak Bapa di surga. Kami percaya apa yang dilahir dari roh adalah roh. Apa yang dilahir dari daging adalah daging. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami berkomitmen untuk lahir dari roh dan menjadi manusia baru, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mari, Bapak, berkaryalah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau